Jelang turunnya harga minyak pada Selasa 1 Februari 2022, pemerintah telah menetapkan HET untuk minyak goreng. Minyak curah dibanderol Rp11.500, sedangkan harga minyak kemasan 1 liter diratakan menjadi Rp14.000. Untuk menekan panic buying dari masyarakat, pihak pasar tradisional Galang Ayu menerapkan pembagian kupon. Kupon tersebut berisi promo untuk kebutuhan pokok, mulai dari cabai, beras, telur, dan minyak goreng. Per orang hanya dibatasi mendapatkan 3 kupon, misal saja kupon cabai 1, kupon beras 1, dan kupon minyak goreng 1. Untuk harga promo tersebut, harga minyak goreng yang mulanya Rp20.000 untuk kemasan 1 liter menjadi Rp14.000. Begitupun dengan harga cabai yang mulanya 1 kg Rp30.000 menjadi Rp24.000. Untuk harga setengah kilogram cabai dibanderol dari Rp12.000 yang mulainya Rp15.000. Harga beras 5 kg dari Rp56.000 menjadi Rp44.800. Harga gula 1 kg dari Rp15.000 menjadi Rp12.200. Wayan Purmini, salah satu pedagang kebutuhan pokok di Pasar Galang Ayu Denpasar, merasa diuntungkan dengan adanya kupon promo tersebut. Adanya promo tersebut membuat stok bahan pokok milik Purmini juga cepat laku. Promo pembagian kupon tersebut berlaku hingga 31 Januari 2022, di mana pembagian sudah dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dan animo masyarakat sangat tinggi terhadap kupon promo tersebut. Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali.